Di tengah padang pasir yang panas dan tandus, hiduplah seekor keledai bernama Dusty. Dusty adalah keledai yang berjiwa petualang dan selalu ingin menjelajahi dunia di sekitarnya. Dusty mempersiapkan dirinya untuk petualangan yang baru. Dia mengumpulkan air dan persediaan makanan, serta memastikan bahwa jas hujannya sudah siap jika dia harus menghadapi badai pasir. Dengan langkah berani, Dusty memasuki gurun pasir yang luas. Dia merasakan panasnya sinar matahari yang menyengat dan angin gurun yang kering menerpa tubuhnya. Di tengah perjalanan, Dusty bertemu dengan seekor kucing padang yang bernama Sahara. Mereka menjadi teman perjalanan dan saling membantu dalam menghadapi tantangan di gurun pasir. Dalam petualangan mereka, Dusty dan Sahara harus menghadapi berbagai bahaya seperti badai pasir, kekurangan air, dan serangan dari binatang gurun yang ganas. Setelah berkelana cukup jauh, Dusty dan Sahara akhirnya menemukan sebuah oase yang indah di tengah gurun pasir. Mereka merasa lega bisa mendapatkan air segar dan bersantai sejenak di tempat yang aman. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus melewati gurun pasir yang lebih luas dan berbahaya lagi. Dusty dan Sahara harus bekerja sama dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Dusty dan Sahara akhirnya berhasil keluar dari gurun pasir. Mereka merasa bahagia dan bangga telah berhasil menyelesaikan petualangan mereka bersama. Dusty dan Sahara meninggalkan gurun pasir dengan kenangan yang tak terlupakan. Mereka saling berjanji untuk tetap menjadi teman dan selalu mengingat perjalanan petualangan yang mereka lalui bersama. Meskipun petualangan di gurun pasir telah berakhir, Dusty dan Sahara tahu bahwa masih banyak petualangan menarik yang menanti di dunia luas ini. Mereka bersiap untuk menjalani petualangan baru yang tak terduga di masa depan.